Nyamannya suasana rimba di pagi hari. Bergestua, bergembira, menikmati keindahan alam semula jadi. Di alam inilah tinggalnya sang kancil yang bijaksana. Dengan sahabat karibnya, kura-kura. Mereka hidup rukun damai, bebas bergembira, tolong-menolong dan bekerjasama di taman peliharaan mereka. Sungguh lincah si monyet, bergayutan ke sana kemari, megah dengan kebolehannya. Awas monyet, jangan ganggu ketenteraman penghuni yang lain. Apa pula yang dilihatnya? Ranumnya buah-buahan di sini. Siapa punya agaknya? Oh, rupanya sang kancil dan kura-kura. Begitu rajin mereka bekerja. Bukan seperti engkau, monyet. Eh, ini mesti ada apa-apa. Tolong, dah 4 hari aku tak makan. Tolonglah, berikan aku sepi makan. Kasihanlah aku. Kesian ya, 4 hari tak makan. Baiklah monyet, ambil sajalah apa yang kau nak dari taman kami. Makanlah sepuas hati kau monyet. Terima kasih kancil, terima kasih kura-kura. Aku nak itu. Aku nak itu. Tak boleh, monyet. Kita tak boleh makan buah tu. Aku tak peduli. Aku tak peduli. Aku nak juga. Jangan, monyet. Jangan. Rasakan engkau monyet, beginilah jadinya mereka yang tidak menerima nasihat orang. Apa khabar pula dengan si monyet? Kasihan, ingat-ingat monyet, jangan diulang lagi.